Sebut sahaja mengenai percutian di Sabah, pasti ramai yang terbayang keindahan Gunung Kinabalu dan panorama ala New Zealand di Kundasang. Namun hakikatnya, banyak lagi lokasi menarik yang boleh anda terokai jika berkunjung ke negeri di bawah payu ini. Hai, Yana berdenahkan. Saya Beatrice Indra dan sekarang saya berada di Papar Sabah. Jadi hari ini, mari kita sama-sama teroka Sabah dengan saya. Dibina sejak tahun 2000, Masjid Bandaraya Kota Kinabalu dikenali sebagai Masjid Terapung. Struktur dan seni bina masjid yang unik ini menjadi antara tarikan pelancong dari dalam dan luar negara. Masjid Bandaraya Kota Kinabalu dikelilingi oleh persisiran pantai likas. Masjid ini memiliki ciri-ciri Masjid Nabawi kepada sesiapa yang pernah pergi dan berkunjung ke Madinah untuk melaksanakan umrah ataupun haji. Kalau kamu pernah berkunjung dan ziarah Madinah, kamu akan lihat bahawa Masjid Bandaraya Kota Kinabalu ni ada sedikit ciri-ciri menyerupai Masjid Nabawi. Untuk pengetahuan kamu orang, di masjid ni juga ada kelas-kelas untuk pendidikan agama dan yang menarik bagi saya dalam perspektif anak-anak ataupun budak-budak kanak-kanak kan, ramai kanak-kanak yang nampak sangat seronok berada di masjid, meluangkan masa di masjid. Lanjut dengan keindahan dan keistimewaan Sabah, turut saya kunjungi adalah waterfront di Kota Kinabalu. Kawasan waterfront ini sangat berhampiran dengan Suria Sabah. Contohnya kamu parking di Suria Sabah, kamu jalan mungkin dalam 5 hingga 7 minit, kamu akan sampai di destinasi. Kalau kamu jalan laju, lajulah sampai. Kalau jalan lambat macam saya, lambatlah sampai. Inilah keadaan di waterfront. Dekat sini, dekat bahagian di sini ada satu tulisan I love KK. I love Kota Kinabalu. Kebanyakan masa akan ada penghibur-penghibur di kawasan di sini seperti badut. Saya ada dapat balon bunga pada masa hari yang saya kunjungi. Saya juga dapat melihat manusia transformer di hadapan sign I love KK tersebut dengan lagu Sabah dan menari-nari transformer dia. Berhampiran waterfront kita ada seafood market di mana seafoodnya sangat fresh dan masakan dia pun sedap dan murah. Itu yang paling penting. Untuk pengalaman saya sudah makan di sini beberapa kali dan saya memang puas hati dengan apa yang saya order, apa yang saya makan, apa yang saya rasa. Juga peniaga di sini pun sangat ramah, sangat welcoming. Kamu boleh lihat sendiri betapa fresh, betapa cantik. Menariknya, di seafood market ini, pengunjung boleh memilih sendiri hidupan laut yang ingin dinikmati. Harganya juga berpatutan. Untuk para pengunjung yang mahu pulang nanti, bawa cenderamata dan barangan-barangan yang cantik dan best untuk keluarga-keluarga yang kita tinggalkan. So, tempat yang paling sesuai untuk beli cenderamata adalah Pasar Kraftangan Sabah. Yang menariknya di Sabah ni juga, kamu boleh dapatkan mutiara asli dengan harga yang sangat berbaloi. Dan untuk dapatkan mutiara yang harga berbaloi itu, kamu boleh dapatkan di Pasar Kraftangan Kota Kinabalu. Mau tengok contoh? Ni nak contoh dia. Yang sekarang saya pakai ni adalah rantai mutiara asli tau. Dan harga dia RM20 sejak. Sabah memang terkenal dengan aksesori berasaskan mutiara. Ada dua jenis mutiara iaitu mutiara air masin dan air tawar. Perhiasan mutiara ini sering mendapat sambutan pelancong yang berkunjung ke Sabah. Selain kita boleh dapatkan mutiara di Pasar Kraftangan Kota Kinabalu, kita juga boleh dapatkan cenderamata lain seperti kitchen, baju-baju ataupun logo-logo lain yang menandakan kita telah datang dan berkunjung ke Sabah. Pengunjung yang teringin merasakan salah satu makanan tradisi Sabah, di sini diorang ada sediakan ambuyat, iaitu makanan tradisi. Ambuyat ni adalah salah satu makanan yang sangat saya suka memang daripada kecil sampailah ke sekarang.
Terdapat pelbagai pilihan makanan di My Native Sabah, antaranya linopot, bambangan, latuk dan variasi hidangan tempatan yang sukar didapati di negeri lain. Itu sahaja tempat-tempat yang saya sempat bawakan ke Murang hari ini. Banyak lagi tempat lain yang boleh saya bawakan. Harapan saya kepada semua penonton Nona adalah untuk sedar dan menghargai wilayah ataupun warisan negeri yang kita ada.